Seandainya anak ini ikut atau main ke rumahnya bapaknya, buat kamu sendiri gimana? Emang masih rutin kok ke tempat bapaknya, masih rutin. Artinya di saat dia sudah berkeluarga juga? Ya dari dulu sampai sekarang keadaan itu nggak berubah, masih tetap main ke... Ya tapi kan ada sekarang ada... Nggak tahu ya situasi di sana kayak gimana. Kan ya, aku juga... Anak-anak juga menceritakan. Aku nggak bisa untuk gimana gitu. Nggak, tetap aku kayak biasa aja, kayak sebelum dan sesudah. Kamu percaya nggak sih bahwa ada ibu tiri, ada ini? Aku tetap yakin sih, maksudnya anak-anak tetap tahu ya aku ibunya. Ya maksudnya takut ada khawatiran nggak sih orang tuanya? Perilaku-perilaku lain. Oh nggak, nggak lah. Bismillah. Yang terbaik aja. Kak Riri, mohon maaf kan dulu juga sebelumnya Kak Riri yang sempat nge-spill pertama kali kalau Kak Ais itu udah punya pasangan kan? Mungkin pernah yang mana? Dulu. Oh bukan aku, itu mah yang pertama kan bukan aku. Tapi Kak Aisnya mengakui sendiri kan? Ah iya. Terus? Nah mungkin alasannya kenapa sih Kak Riri bisa bilang kalau misalkan si Kak Aisnya itu udah punya pasangan? Kan Kak Aisnya mengakui sendiri, tapi juga bilang bahwa Kak Aisnya mengakui. Terus itu kan udah menjadi bukti masyarakat nih kalau misalkan Kak, maaf yang sebelah jadinya menikah dengan pihak Ayus. Nah itu gimana mungkin tanggapannya? Karena kita udah resmi berpisah udah lama dan kita udah fokus buat nggak mengungkit masa lalu, jadi urusan dia menikah dengan si itu ya udah, maksudnya udah bukan urusan aku dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Tapi jika bukan ada perasaan sama keluarga lain masih baik juga. Sakit hati ya. Dari hati kekecewaan. Ya kan udah lama, kecuali aku baru nikah, setelah dia nikah itu baru sakit hati. Oke, kalau memang sudah tidak ada sakit hati, kenapa sih dari tadi enggan untuk menyebut nama Nisa? Bisa, terus saya sebut. Kenapa? Bisa ada komunikasi ya? After menikah kemarin. Jadi bukan dengan diri sendiri gimana? Kerjaan, mungkin kerjaan. Ya pokoknya gak cuma kerja, aku kan juga sekarang lagi hobi naik gunung. Terus lagi coba mau bisnis. Makanan, jadi ya sibukin diri dengan hal positif, jadi buat yang sedih-sedih enggak. Ya, jadi cara ngilangin sedihnya naik gunung ya, Kak ya? Cara ngilangin sedihnya naik gunung. Nah, iya kan. Jadi ya sibukin diri dengan hal positif, jadi buat yang sedih-sedih enggak. Jadi cara ngilangin sedihnya naik gunung ya, Kak ya? Cara ngilangin sedihnya naik gunung. Nah, iya kan. Cara ngilangin sedihnya naik gunung. Doain ya mau naik gunung lagi, bismillah. Makin cemerlang juga. Sama keluarganya Ayu pasti baik-baik aja ya? Belum sholat asar, apa? Nisa, buat Nisa, titip pesannya apa? Mungkin apa sih yang mau disampaikan dari Kak Riri? Iya, pokoknya kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, dan semoga ya setia lah sampai akhir akhirnya. Masih bisa maafin. Maafin lah. Ada pilihan dari Kak Riri, ada pilihan dari Kak Riri. Apalagi kan kalau dibilang trauma kan sampai sekarang kan belum ada pesan buat bisa putus nggak sih? Ada trauma nggak nanti buat kenal sama cowok? Ada trauma nggak kak buat kenal sama cowok nanti? Kalau cowoknya benar, cowoknya setia kayaknya enggak ya. Kan sampai sekarang belum terlalu fokus. Oke. Ada pesan sekarang buat bisa nggak sih? Udah mulai membuka hati juga nggak sih kak? Apalagi kan bisa dibilang kan kalau untuk cinta pertama itu kan susah ya kak untuk move on kak. Enggak, kau udah membuka hati, doain aja. Berarti udah ada orangnya? Udah ada berarti Kak Riri? Belum, belum ada. Kriterianya mau kenal apa Kak Riri? Masih Kak Ruka, belum ada yang mengenalkan, belum ada. Belum, belum ada. Belum ada, doain aja semua. Kau taunya kapan sih? Mungkin di saat itu juga atau beberapa bulan setelahnya? Tanya, tau soal dia menikah itu. Apa pas prepare atau gimana? Pas lagi prepare?